Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan Jibu Channel. Kali ini akan saya informasikan 12 mobil Suzuki Z-Kick dengan harga terendah 39 juta rupiah. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah subscribe, dan yang belum silahkan subscribe agar channel ini bisa bermanfaat buat lainnya. Baik, kita lanjutkan. Berikut 12 mobil Suzuki Z-Kick dengan harga terendah 39 juta rupiah. Satu Suzuki Z-Kick 1.6 tahun 1997 dengan transmisi manual, lokasi Batu Raja Timur, Sumatera Selatan, dan harga yang ditawarkan 50 juta rupiah. Dua Suzuki Z-Kick 1.6 tahun 1997 dengan transmisi manual, lokasi Pelaju Kota Palembang, dan harga yang ditawarkan 45 juta rupiah. Tiga Suzuki Z-Kick 1.6 tahun 1997 dengan transmisi manual, lokasi Ciomas, Kabupaten Bogor, dan harga yang ditawarkan 42 juta rupiah. Empat Suzuki Z-Kick tahun 1996 dengan transmisi manual, lokasi Banjarsari, Kota Surakarta, dan harga yang ditawarkan 49 juta rupiah. Lima Suzuki Z-Kick tahun 1996 dengan transmisi manual, lokasi Tanjung Morawa, Deli Serdang, dan harga yang ditawarkan 47 juta rupiah.
6 Suzuki Sidekick 1.6 tahun 1996 dengan transmisi manual, lokasi Menganti, Kabupaten Gresik, dan harga yang ditawarkan Rp47 juta. Suzuki Sidekick tahun 1996 dengan transmisi manual, lokasi Sangir, Solok Selatan, dan harga yang ditawarkan Rp44 juta. Pan Suzuki Sidekick 1.6 tahun 1996 dengan transmisi manual, lokasi Tanah Sereal, Kota Bogor, dan harga yang ditawarkan Rp44 juta. Sembilan Suzuki Sidekick 1.6 tahun 1996 dengan transmisi manual, lokasi Tebet, Jakarta Selatan, dan harga yang ditawarkan Rp39.500.000. Sepuluh Suzuki Sidekick tahun 1996 dengan transmisi manual, lokasi Samarinda, Kota Kota Samarinda, dan harga yang ditawarkan Rp39 juta. Sebelas Suzuki Sidekick 1.6 tahun 1995 dengan transmisi manual, lokasi Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, dan harga yang ditawarkan Rp43 juta.
12 Suzuki ZKX 1.6 tahun 1994 dengan transmisi manual, lokasi Ngablak, Kabupaten Magelang, dan harga yang ditawarkan Rp50 juta. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa share, like, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.